Assalamualaikum, kesuwun podo sing nonton Warta Jawa. Wingi kerajaan wis ngumumke, sesok-sesok iki kita wis bakal inter ngerentas negeri. Inter balik kampung lah pedia ngomongnya kan. Nah, jadi pesanan saka Perdana Menteri ini kita usah ugal-ugalan lah. Ya, kekalke standard SOP sing wis DKI, usah kaya sakil banget. Nah, tenang-tenang we, men usah penyakit COVID ke, digo balik kampung sekali nemoni wong tuane melas, jadi hati-hati. Ono juga pesanan seko tanggane ke. Ke seko Sugi Type, seko laman Facebook. Warta Jawa melapor ke berita celeng. Celeng pun duwe berita ne. Ke melas tanggane ke, cek tandur-tanduran, tandurannya si cilik wis di bulldozer kambik celenge. Entek kabeh tanamane. Dan sebagai hukuman, celenge dipateni kabeh. Wawus kowe celeng. Dijengane celeng keprisi kan. Ya sing menusa ki usah dadi kaya celeng. Ono kadang-kadang ki niat api kita ki disalah tafsirke, disalah artike dan digawe guyon. Ki sing mendatangke kekecewaan nang jiwane pengerusi pertubuhan Jawa Malaysia. Dato' Azami dia ngei bantuan sing ora intuk yo rak puas hati wis tentulah sing intuk yo rak puas hati ono wis sing dikomplain bahwa apa sing dikomplain juga salah rak dikei salah memang akal ketek kadang-kadang tapi njur kepri sih Dato' Azami usah putus asa terus ke Warta Jawa, Jawa tetap Jawa. Jadi kesuwun lah pada sing sudi nonton Warta Jawa iki. Semoga terus dipalingi waras sampai pengerane erat ke silaturahim usah pegatan rabi meneh raopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.